بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جماعة ستيا channel Maswil Huda yang dirahmati Allah. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ketahuilah wahai saudaraku, setiap manusia pasti pernah mengalami kesulitan dalam hidupnya, baik dalam masalah ekonomi, masalah pekerjaan, jodoh, keluarga, dan lain sebagainya. Dalam Islam, ketika seseorang mengalami kesulitan dalam hal apa saja, maka dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak berdoa kepadanya. Dalam kitab-kitab hadis sunnah banyak disebutkan mengenai doa-doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang mengalami kesulitan. Begitu juga para sahabat, mereka juga banyak mengajarkan doa-doa yang perlu kita baca ketika sedang dalam kesulitan. Di antara sahabat yang mengajarkan doa ketika sedang mengalami kesulitan yaitu Abdullah bin Mas'ud. Doa yang dimaksud sebagaimana riwayat yang disebutkan oleh Muhammad bin Fudail Al-Dabi dalam kitab Ad-Du'a, Anil Qasim ibn Abdurrahman, dari Qasim bin Abdurrahman, An Abdullah ibn Mas'udin qala, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, da'awatul faraji, doa mengatasi kesulitan, yaitu, Allahumma la ilaha illa anta أسألك الفضل والرحمة أنت وليهما لا يليهما غيرك ربي ظلمت نفسي فعافني. Saya ulang sekali lagi bunyi doanya, jangan lupa dicatat dan dihafal ataupun nanti lihat kembali di deskripsi di bawah video ini. اللهم لا إله إلا أنت أسألك الفضل والرحمة أنت وليهما لا يليهما غيرك ربي ظلمت نفسي فعافني. Yang maknanya, ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, aku memohon kepadamu karunia dan rahmat. Engkau pemilik keduanya. Selain darimu, tiada ada yang memiliki keduanya. Wahai Tuhanku, aku zalim pada diriku sendiri. Maka selamatkanlah aku. Inilah, wahai saudaraku, lafaz doa yang hendaknya kita dawamkan, baik di waktu pagi maupun petang. Dan lebih afdal apabila
doa ini kita masukkan dalam rangkuman doa-doa kita di tiap-tiap selesai sholat. Insya Allah, sebagaimana penjelasan dalam kitab ad-du'a, kesulitan, kesempitan, apapun itu namanya, akan ada jalan keluar yang mudah. Dan terlebih sempurnanya lagi, bila datang permasalahan-permasalahan yang dianggap berat, kesempitan, baik dalam masalah ekonomi, pekerjaan, jodoh, keluarga, dan lain sebagainya, maka hendaknya menjadikan doa ini sebagai zikir ataupun wirid, didawamkan 1000 kali di waktu 1/4 malam setelah selesai sholat hajat ataupun sholat tahajud. Dilakukan dengan cara berulang-ulang, maksudnya diistiqomahkan di tiap-tiap malam sampai nampak jalan terang, sampai permasalahan yang kita hadapi ada jalan yang mudah, sampai kita terlepas, terbebas dari permasalahan yang ada. Hanya sekian, semoga bermanfaat buat semua saudaraku. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumu